support perjuangan teman-teman, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang menjadi cita-cita PT Abusi bisa terlaksana. Dan saya harapkan lagi, saya menghimbau juga, harapan saya, mungkin saya juga tidak panjang lebar, khususnya kepada teman-teman Apus nih, karena saya sudah dua kali ke sini, masalah juga belum selesai sampai hari ini, buat tetap semangat. Aplos! 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 Teman-teman gak hanya dengar di kita, tapi baca di situ. Ya? HP ini sudah luar biasa, gak aja dari situ. Gak bisa tanya kepada perangkatnya. Ini yang terpenting. Kalau teman-teman malas, yang sudah, apa namanya, mau memberikan support terhadap SPN. Oke teman-teman, masih semangat? SPN! Bisa saja permasalahan terjadi di tempat-tempat teman kerja. Apapun yang terjadi di tempat teman-teman, ini saya kasih tip aja. Setiap ada kejadian di perusahaan teman-teman yang berimbas terhadap intimidasi, teman-teman pimpinan yang menyatakan hal yang tidak baik terhadap buruhnya, bikin catatan. Karena undang-undang bisa mematikan, tapi penistaan, pengkhianatan-pengkhianatan terhadap aturan yang diberlakukan terhadap pekerja, ini lebih sakit, bahkan lebih mematikan. Karena apa? Semua hak-hak para buruh tidak diberikan. Bahkan dia di dalam masih berkerumun, di pabrik-pabrik masih berkerumun. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa itu ada pulah pilih? Di sini juga bentuk keadilan itu tidak ada. Mari jaga diri kita, jaga. Memang corona itu tidak terlihat, tapi maaf kawan-kawan, corona memang bisa mematikan. Kurang lebih hampir 3.000. Tapi kami ingat kepada pihak yang terkait, kami bukan menjadi warga yang tidak baik, tapi kami tetap pengen menjadi warga negara yang baik, mengikuti anjuran, mengikuti protokol kesehatan.